Oke, kemarin yang pertama selesai timnya siapa? Kelompoknya siapa yang kemarin pertama kali selesai? Apa kelompoknya? GGWP, oke, nih. Oke. Semua hampir semua maju ya, tapi ini kok ada yang aneh nih, komitnya cuma satu langsung selesai. Dan, wah, langsung dan. Ini biaya ceritanya. Ini codingan di push ini. Ya, serah lah. Oke. Nah, ini ada 11 commit terakhir 7 hari yang lalu. Oke, mulai. Sekarang kita review code-nya. Nanti silahkan diperhatikan baik-baik. Ada beberapa aspek yang harus diperhatikan kalau bikin aplikasi. Sebentar. Manifestnya sudah benar. Kamera, external storage, read write. Oke. Metadata sudah ada. Startup. Ini salah. Startupnya itu, ini harusnya diisi sama startup ID-nya. Oke, Dri, ya toh. Nah, ini harusnya diisi sama startup ID-nya. Benar jalan, tapi nanti dia hasilnya beda. Terus, helper. Oh, ini sudah ada interceptor. Nah, ini boleh nih. Ini benar. Ya, pakai interceptor. Jangan jangan ditambahkan manual di service. Nggak boleh. Sudah benar nih pakai interceptor. Oke. Terus activity-nya. Splash. Splash activity, oke. Main. Nah, ini nih. Oke. Oke, activity result. Nah, ini sebelumnya permission sudah di request belum nih di display? Belum ya? Di main. Oh ya, yes. Oh, apa? Show setting dialog, open setting, edit add mob, big image. To upload. Oke. Create and file. Oh, and save. Oke, nih. Ini kelihatan nih. Udah lebih rapi, tapi ini perlu diperbaiki. Coba lihat. Set on refresh. Nih. Set on refresh listener. Ini karepnya digaya apa gini? Nih. Nah, ini perlu dipertimbangkan karena nanti kalau usernya kan kamu loading tuh apa namanya pas ngupload keluar loading lagi nggak? Nah, loadingmu itu loading itu progress ini si progress ini ya si progress ini yang kamu munculin progress dot set aktif ada nggak? Set cancelable. Nah, do upload coba. Nah, nih, kalau posisi gini, kamu itu membuat progresnya, tapi tidak apa, progresnya itu bisa di cancel tengah jalan. Iya. Pas lagi upload, terus di cancel bisa. Nah, itu sebenarnya membuat UI-mu sama yang ini nanti jadi tabrakan. Nih. Dia belum selesai ngupload terus tiba-tiba ke swipe. Akhirnya gambarnya jadi kacau balau kan? Abang sini, Bang. Terus
ini ada unactivity result. Result code 0 ini buat apa? Kalau nggak milih apa? Dipakai nggak? Nah, apa ini? Ada cara buat ngecek result code. Result code itu ada rentetannya. Unactivity result itu. Ada mana ya? Ada kok. Yang di if itu sama teman-temannya ada. If okay, if enggak null, if apa gitu. Activity result. Nih. Ya. Enggak ada di sini. Nanti coba kamu cari if-nya itu bukan cuma mana dia tadi. If-nya bukan cuma gini kok. Nah, ini juga nih. If ini dan if ini. Kenapa enggak if-nya disatuin aja? Kenapa enggak disatuin? If request code and data tidak sama dengan null. Aneh-aneh. Ya, yes, boleh. Terserah. Preference programmer lah. Terus ini. Output image dot set image bitmap. Bitmap. Ini ada kejadian kalau di HP yang beda, yang exif-nya nggak kebaca. Ya. Ini yang satu apa dua? Yang satu ini buat galeri apa foto? Nah, ini sebenarnya bisa pakai Blight atau pakai Picasso. Jadi gambarnya itu ke load itu udah jelas. Kadang coba udah pernah nyoba belum sih ngeload terus gambarnya kebalik nggak? Kamu ngeload dari gambar galeri atau dari kamera gambarnya kebalik apa enggak? Sesuai dari yang kamera orientasinya apa enggak? Orientasinya? Hah? Selalu. Oh, sudah dicoba di HP yang lain? Nah, nanti coba di HP-nya temenmu apa gimana, ini kebalik. Ada kemungkinan kebalik, karena dia nggak bisa baca exif. Solusinya pakai Gradle, Glide atau Picasso. Terus, Bunda? Setting dialog. Limit add mob, big image. Nah, ini. Nih. Ada grid and file. Grid and file ini dipakai buat apa? Gambar dari kameranya. Tapi kalau yang dari galeri juga pakai ini. Nah, itu agak salah. Kalau dari kamera emang bener filenya kan emang nggak ada. Ya nggak? Kebayang? Kalau dari kamera, file emang nggak ada kan? Makanya kamu harus bikin temp file. Tapi kalau dari galeri, filenya kan sudah ada. Ngapain bikin temp file lagi? Kerja dua kali kan? Ngerti? Jadi si temp file itu bisa dipakai kalau dia dari kamera. Kalau dari galeri nggak usah. Terus ini kurangnya lagi adalah ketika di save. Mana save? Nah, ini handle save ya. Save, save, save. Nah, ini juga nih. Ketika handle save ini munculnya di ini kan, di SD card kan, bukan di galeri kan? Kenapa nggak dimunculin di galeri? Loh, ya. Kalau user nyari kemana? Apakah dia bakal nyari ke SD card? Ke file manager kan enggak kan, dia bakal lebih nyari ke galeri. Maka setelah nge-save harusnya pakai media scanner buat munculin ke galeri. Itu terus pas upload buttonnya itu button yang lain harusnya di disable, sama si proses loadingnya itu harusnya di set cancelable-nya false. Itu dulu nih codingannya ini. Yang lain codingannya siapa lagi nih?
Yang maju nomor 2 siapa? Kita cek 2 ya. Siapa? Siapa ini? Vi ambil Fitri ya. Itu kelompoknya yang mana itu? Apa namanya? Mediocrity ini. Ah, sorry. Mediocrity, kita lihat. Biasanya satu kelas kecenderungannya codingannya sama. Oh, beda. Helper, interceptor, oke. Le. Model, oke model. Baru ini ada modelnya. Image response. Ya, belilah. Service. Poinnya ke. Nah, ini kalau sudah pakai. Nah, ini nggak paham nih. Ini ada 2. URL yang sama. Yang atas ini salah. Kenapa? Nggak pakai multipart. Ya. Yang benar nih, yang bawah nih harus ini. Terus, headernya ini, karena sudah ada, harusnya dia nggak ada di sini. Tinggal masukkan image file aja kalau pakai interceptor yang benar. Terus bagi remove ini tuh. Do process. Tus. Bitnet factory. Oke. Okay. Get image from gallery. An activity result. Nah, ini sama ya. Image bitmapnya diganti pakai Glide atau Picasso. Terus create time file itu juga harus diganti. Pick image, button-button harus di disable. Jadi kalau ada, nah ini apa nih, handle save-nya udah. Oh, belum juga. Handle save-nya juga belum ada dan belum nge-save ke galeri ini. Oke. Okay? Kalau ada button yang gantung, jadi misalnya button save, button pick image aktif, button upload atau remove harusnya di disable. Karena nanti kalau usernya tiba-tiba ngeklik button remove PG misalnya atau upload misalnya, maka aplikasinya bakal error. Kenapa? Karena image-nya belum ada kan? Terus kamu paksa. Nah, itu bisa runtime error. Oke, udah ini 2 tim. Cukup lah. Yang satu kali push-push ini ngopi punya siapa ini? Langsung selesai saat komitan. Jos. Gak kelihatan codingannya, sejarahnya dari mana. Ini kalau jadi hadis, ini hadisnya lemah ini. Tidak jelas sanadnya ini. Tiba-tiba jadi blung. Nah, ya udah. Ayo, ada yang ditanyain?